Sedara lon hujan yang mengguyur Kabupaten Biren sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah kecamatan. Kondisi terparah terjadi di Desa Pulau Ara, Gedung Tengah, Kecamatan Kota Juang. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan merendam puluhan rumah. Tak ada gelombang pengungsian, sementara genangan air berangsur surut. Setiap musim hujan, lokasi ini selalu menjadi langganan banjir. Warga berharap pemerintah memperbaiki saluran pembuangan di desa tersebut. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.